Oke, selamat datang di channel Robi Indo. Yang pada hari ini ada video yang lumayan berbeda, yaitu tentang Google. Yang bisa dilihat di depan adalah Google Crisbo. Bukan Google sih, cuman buat kacamata tukang Crisbo yang lumayan terkenal dengan seharga 37.000 atau 36.900 pada untuk tepatnya. Dia beli di S Hardware dan Google lumayan basic dan lumayan terkenal. Jika kalian misalkan kehabisan duit beli unit, dikarenakan harga unit sekarang pada naik semua, termasuk Tokyo Marui, pistolnya dari harga 2,7 juta jadi 3,3 juta berapa. Ya, karena itu mungkin perlu rekomendasi Google. Dan pada hari ini, video konten pada hari ini yaitu tentang tes Google tukang Crisbo ini. Apakah cocok buat bermain airsoft gun apa enggak? Oke, kita bisa langsung saja ke tes percobaannya. Oke, dan bisa dilihat ini adalah target kita. Kacamata Google yang tadi kita perlihatkan tadi. Kacamata Google Crisbo yang biasanya dipakai untuk tukang-tukang seperti saya katakan kembali. Dan di sini tesnya terdapat satu kronograf biar bisa lihat langsung berapa FPS yang bisa ditahan oleh Google ini. Dan unit yang dipakai adalah buat tes adalah unit-unit ini. Dari kiri kanan KSG untuk mensimulasikan tembakan shotgun, dan yang di tengah terdapat AK-74 yang mensimulasikan rifle-rifle biasa atau GBBR, dan KSG juga gas shotgun, dan sebelahnya terdapat AIK yang seturan burst untuk mensimulasikan AIK, dan terakhir sendiri di bawah adalah pistol biasa, pistol Marui dengan rata-rata FPS semua dari shotgunnya sendiri sekitar 300 untuk AK-nya sendiri berkisar 390 atau mungkin 400. Untuk vektornya sendiri berkisar 380 fps dan pistolnya sekitar 300 fps. Dan tiap magazine terdapat 15 BB untuk mensimulasikan tembakan dari jarak sini, yang dimana jarak sini adalah jarak yang lumayan bisa dibilang normal. Meskipun Anda harusnya dalam jarak sini freeze, akan tapi jika kalian rekomendasi orang 5-on-5 atau mungkin tempat CQB, apakah Google ini aman? Kita tes untuk bagian secara maksimal. Oke, tanpa ditunda lagi, kita akan coba mulai dari pistol. Untuk pistol terlebih dahulu. .294 kena itu. Oh, kena. Kalau enggak kena saya juga bingung, kena apa enggak kena itu. Tembakan kedua. Kena banget. Soalnya agak recoil. Tapi bisa dilihat FPS-nya sekitar 280-an, lumayan sakit. Coba kita lihat dari jarak point blank seperti ini. Bisa dilihat, semoga dari rekose kamera ya, silahkan Google selamat dengan bekas-bekas bercak-bercak putih seperti ini ya. Pistol 280 fps wajar. Jadi kita akan lanjut ke AI. Jika saya bisa tanya ke tempat semula, oke. Dan selanjutnya ke AI, yaitu vektor dengan turun burst hanya ada 15 BB. Pertama kita cek dulu FPS-nya. .395. Kalau kamera saya fokus. Ya, .395 bisa dilihat. Dan sekarang untuk tes lumayan point blank atau bisa dibilang point blank ya. Turun burst. Oke, bisa dilihat lagi Google-nya selamat dengan bercak-bercak seperti ini. 400 fps lumayan lah. Ninggalin berkas tapi belum retak. Dan selanjutnya shotgun KSG. Maaf, nggak bisa dikrono kalau KSG ini
dikarenakan Krono nggak bisa baca 3 BB sekaligus, tapi untuk Katamari sekitar 300-an 3 BB. Kan beli 3 BB, Kak Eski. Yung. Lumayan berbekas. Dan yang terakhir, GBBR AK. Moga-moga gak kena lensa ricochetnya dan gak mau kena, moga-moga kena figur dan barang-barang lain. Oke, saya Raka nyoto. Oke, BB kemana-mana dan bisa dilihat di sini. Google-nya selamat, akan tapi nanti kita bisa bicarakan ke lebih detailnya dengan Microsoft dan lain-lain ke bagian tabletop lagi. Oke, setelah tes yang kita lakukan tadi terhadap Google Crispu yang bisa Anda lihat di sini lumayan parah untuk retakannya, tapi menurut saya jika tes tadi sebenarnya dalam menurut saya tidak begitu realistis karena jarak segitu, jarak di mana lumayan dekat dari jarak Chrono ke jarak Google sendiri. Sebenarnya harusnya freeze atau mungkin parley jika kalian sudah berdekat-dekatan dan masing-masing satu sama lain. Dan tujuan dari video ini yaitu yang pertama yang adalah menunjukkan Google ini kuat untuk ditembakkan ke airsoft dan bisa dibuat untuk bermain airsoft. Dan yang kedua, tujuannya adalah membuktikan jika kalian band dari Google untuk airsoft, tolong perhatikan baik-baik dengan rating ANSI Z87.1 plus, di mana rating di mana Google airsoft biasanya diletakkan. Dan ini bukan Google airsoft, apalagi Google tukang atau kacamata tukang. Jika kalian masih belum familiar dengan kata Google, bukan Google. Jangan beli Google, belinya Google. Karena kalau kalian beli Google, kalian orang kaya. Dan dilihat di sini hasilnya dengan banyak pecahan BB jatuh di kamar saya dan lumayan parah. Akan tapi kacamata atau Google ini tidak retak sama sekali, tidak menunjukkan cracking yang begitu terlihat. Akan tapi jika kalian dari dalam ada garis putih-putihnya, jadi lumayan berbahaya. Dan tes tadi saya katakan kembali lagi tidak realistis karena jarak segitu harusnya Anda melakukan freeze atau mungkin parry, dan seenggaknya jika kalian punya berbagai kemanusiaan menembak kaki ataupun menembak paha, tidak, tolong jangan menembak ke bagian hal kemaluan dan tidak menembak ke muka karena lumayan sakit dan berdarah dan seperti itu ya, menggunakan kalsiat saja kan. Tapi jika kalian misalnya menembak dari mungkin jarak 20 meter atau 10 meter, Google ini aman kalau menurut saya. Ya tadi hanya tes ekstrim saja untuk menggunakan Google ini, dan tadi tadi menggunakan gas Army Dilo dan BB 0,2 KSC dan baterai 11,1 LiPo King R. Dan ya seperti tadi untuk konklusi, tolonglah beli, untuk kalian yang para yubi-yubi, belilah Google dengan rating ANSI Z87.1 plus. Dan tes kembali lagi untuk Google yang kalian beli, apakah bisa dibuat cukir dengan cara menembakkan dari dekat. Biasanya kalian tembak ke pojok sini, tolong jangan tembak daerah sini, dan tes. Dan kelebihan dari Google Crispu ini untuk personal pribadi saya, jika kalian akan punya duit banyak dengan harga itu 37.000 atau mungkin 40.000, kalian bisa beli Google yang selalu bersih terus, tidak seperti Google yang Anda pakai terus dan Anda pakai terus, karena kadang-kadang ada baret-baretnya dikit. Dengan Google ini seenggaknya jika Anda lap dengan glove atau dengan sarung tangan, selalu bersih. Jadi buang beli lagi. Dan mungkin jika Anda kehabisan duit untuk beli unit, Google seperti ini adalah pilihan terbaik menurut saya dibandingkan dengan mungkin kacamata tanpa rating ANSI Z87, sangat berbahaya menurut saya. Dan Google ini lumayan bisa full seal atau mungkin bisa menutupi beberapa bagian masuk BB ke muka kalian dan seperti itu. Oke. Itu saja dari Hobi Indo. Terima kasih sudah menonton video ini.
mungkin bisa like kalau juga kalian suka, mungkin bisa dislike kalau tidak suka, mungkin bisa kasih tahu kenapa kalian tidak suka, atau mungkin dislike. Jika kalian suka video ini, mungkin bisa subscribe ke channel Bindu, salam membantu, dan mungkin di-share untuk pengetahuan-pengetahuan para newbie-newbie, atau mungkin cara ambil Google dengan rating ANSI 87. Dan itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.